Yo rek, balik lagi sama aku Ival di channel ini Ival Hoirul. Kali ini aku mau share ke kalian sebuah tongkrongan yang asli awenak dek Malang. Nama tempatnya adalah STMJ Sentot. Ya, STMJ, susu, telur, madu, jahe. STMJ Sentot ini lokasinya ada di Jalan Bareng Kulon, Gang 6, Kecamatan Klojen, Malang. Nah, sekedar info ya rek, STMJ Sentot ini udah lebih dari 40 tahun memberikan kehangatan buat warga Malang dan sekitarnya yang datang dan nongkrong di sini. Cek sowe ne jan sowa ngaranjane tempat iki. Nah, untuk suasana lokasinya sendiri kurang lebih kayak gini. Di tengah kampung dan di pinggir jalan. Action. Oke, balik lagi sama aku Ival di channel ini, Ival Hoirul. Waduh, lah kok balen. Bisa. Bisa. Balik lagi sama aku Ival di channel ini Ival Hoirul dan seperti biasa kalau enggak makan ya masak-masak. Oke. Kali ini video kedua kali aku bikin video di luar outdoor dan aku mau share ke kalian satu tempat, bukan tempat ngopi sih, ini kayak apa ya? STMJ di Malang yang menurutku emang sangat legend dan enak. Dan ini aku rekomend ke kalian buat orang-orang di luar Malang ataupun kalian yang rumahnya di Malang tapi belum pernah kesini. Ini nama STMJ-nya Pak Sentot. Nah, artis sambil like man ini. Tim lighting. Oke. Okay. Ini STMJ Pak Sentot tepatnya di mana, Cuk? Di mana, Cuk? Di Kawi. Ya pokoknya tempatnya di daerah Kawi, daerah Ijen. Nanti alamatnya aku taruh di sini, kalau nggak di sini, kalau nggak di sini. Aku baik kali. Nah, ini STMJ-nya. Ada yang pesen STMJ, ada yang pesen susu coklat, ada yang pesen susu jahe. Susu coklat lemah. Yo, kembali lagi dengan Ival Koirul di channel Ival Koirul, apalagi kalau bukan masa-masa. Tapi kali ini enggak masa-masa. Tapi kali ini malah jalan-jalan. Jalan-jalan ke Pak Sentot. Siapa? Pak siapa? Sentot. Sing kenal. Sentot. Jadi namanya emang Pak Sentot dan arek-arek Malang tuh nyebutnya kan ke Pak Sentot gitu rada susah, makanya nyebutnya Nyentot. NYENTOT. Nyentot gitu. Jangan salah pengertian, oke. Di channel akun Ival Koirul akun. Yo, balik bersama gue Cuk Alvarez. Anjas. Oke. Gila. Kau pesan apa, Dok? Gila. Lu gila. Gua pesan coklat. Anjing lu. Ya, minum coklat aja. Iya lah. Gua enggak bisa makan jahe-jahe gitu. Aku boleh orang. Orang nyimeng. Jal pesan apa, Jal? STM. STM. Apa panjangannya? Susu telur manis. Madu. Sekolah tinggi. Kita ada couple goals Malang. Mas Ipan sama Mbak Lia. Gimana kemarin ke pantai mana kemarin? Gatra kemarin. Pantai Gatra. Kayak pernah aja pantai Gatra itu. Bagus pantainya. Ketemu Gatra enggak? Malang. Goblok. Enggak ada ono pisan. Malang mana itu? Malang Selatan. Malang Selatan lah. Sama siapa? Apa ke Malang nah? Pantai ke Malang dicok. Masuk Malang Utara. Malang Utara kota. Malang Utara gunung ya, Black. Oh, udah enggak pernah ke pantai ya. Rame. SC. Rame SJ lumayan. Susu jahe. Berikan aku sebuah opening. Ya boleh bersama gue Jordan Arvensa. Ah, anak ala ya. SJ the best. Susu coklat. Oke Lord, jadi ini proses pembuatan opening. Welcome to Sentot. Rek Sentot rek. Halo rek, shalom, mazel tov. Kembali lagi ke channel Ival Koirul. Kali ini kita lagi di Sentot. Ini salah satu apa namanya, kita lagi di STMJ, salah satu STMJ paling lama lah dikenal di Malang, dan ini yang salah satu paling terenak menurut Pusucuk. Menurut Lambe ini sopo. Menurutku ini sopo, ini paling enak menurutku. Kalian harus kesini lah kalau main ke Malang. Om Santi Santi, kembali lagi di channel Santi Santi. Santi. Dan apa ya, menurutku di sini STMJ itu yang paling kerasa jahenya kan. Ya STMJ tau lah kepanjangannya apa, susu telur madu jahe. Kalau di Malang tuh banyak yang enak, cuma kalau menurutku yang paling enak di sini karena emang apa ya, jahenya yang paling strong gitu loh. Keras. Hah? Dari review untuk STMJ-nya.
Ya wis gitulah SMJ. Halo. Cuma emang jayanya kerasa banget di sini. Ya gitulah SMJ, SMJ. Iku sing dislike kalau enggak. Iya. Aku enggak. Jadi kalian kalau misal lihat video-videoku, kalau ada yang kalau ada yang kayak gini, ada yang dislike itu dari Dwiki. Saya penyeimbang kontennya Lur biar enggak terlalu tinggi semuanya di kameranya. Di lain apa ya punchline aku juga punya sesuatu yang dari lahir gitu loh. Apa anjir? Ya good looking itu misalnya. Mesti loh bawahnya iku kan kekuatanmu di kata-kata memang lambe. Tak kasih sebuah info yang penting enggak penting ya, Re. Jadi ini buat memastikan kalau STMJN yang kalian datengin itu enak apa enggak. Lihatlah sendoknya. Kalau semisal ujung sendoknya kotak kayak gini, itu berarti fix, enak, asli gak ngapusi. Karena emang udah sangat lama dan udah sangat legend. Pak, STMJ Sentot nih kira-kira berdiri tahun berapa, Pak? 70. 1970, Pak ya? Iya. Kalau tiap hari kira-kira berapa gelas, Pak? Berapa porsi yang habis gitu? Kurang lebih kalau sampai sekarang 200 porsi. Di pandemi gini ya? Iya. Kalau hari normal biasanya berapa, Pak? Paling banyak? Ya, kurang lebih ya 400. Walah, 400. Mantap. Jadi emang vibes tongkrongannya di sini masih terjaga dari dulu sampai sekarang. Kalian bisa ngabisin sore hari ataupun malam hari bareng teman-teman kalian. Ya sekedar cerita hal keseharian kalian, sharing-sharing, diskusi hal tertentu, ataupun sekedar jumpa karena udah lama gak ketemu. Jangan lupa untuk mampir dan ngerasain penawar hawa dingin kota Malang yang satu ini. Sekian untuk video kali ini, aku Ival, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.